warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim, nawaitu at-tadhakkura wa at-tadhkir, nawaitu an-naf'a wa al-intifa', nawaitu al-ifadah wa al-istifadah, nawaitu al-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, wa ad-du'a ila al-huda wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. وقد انتهينا من مقدمة المقولة العشر ثم نبدأ في مقدمة الكتاب لكن أنا أريد أبين شيئا مهم يتعلق بعلم المقولة العشر. Baik. Kita telah mempelajari tentang mukaddimah ilmu Maqulatul Ashar, yang mana Maqulatul Ashar itu dia berkait kepada perkara-perkara yang maujudat mungkinat. Kemudian kita katakan bahawa perbahasan Maqulat Ashar itu merangkumi kepada perbahasan Aslul Wujud. Dan kita dengan mempelajari ilmu Maqulatul Ashar ini, kita mengembalikan segala asyak, segala perkara-perkara maujudat daripada mungkinan itu kepada 10 perkara tunjang di dalam alam yang nyata, alam nyata ini. Kemudian ilmu Maqulatul Ashar ini pada mukaddimah yang kita telah pelajari, iaitu Maqulat Awwaliyah dan makulat saniyah, di mana makulat awaliyah itulah perbahasan kita di sini, iaitu pada ilmu makulatul ashar. Adapun ilmu mantik yang telah kita pelajari pada pengajian yang lalu, pada risalatul mantik, itu adalah makulat saniyah. Jadi seseorang tidak akan dapat membina sebuah qadiyah, tidak akan dapat tasawurat dan tasdiqat yang betul, yang baik, sekiranya dia tidak melalui makulat awaliyah terlebih dahulu. Maka sebab itu dengan mempelajari makulat awaliyah, di mana kita terus akal kita mendapatkan sesuatu apa yang ada fil kharij, kemudian akal kita mendapatkan sesuatu yang kulli, kemudian makulat saniyah daripada zihin kita itu, itulah ilmu yang berkisar kepada ilmu mantik. Ya, kulli, juz'i, mafhumul kulli, mafhumul juz'i, kulliyah, juz'iyah, hakadah, jins, nau dan sebagainya. Dan kita katakan bahawa seseorang itu apabila dia mempunyai akidah yang benar, i'tiqad, pegangan yang benar terhadap perkara maujudat mungkinat ini, maka itu akan mempengaruhi muamalah dia di dunia ini, ya, bersama dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan orang yang mempunyai sisi pandang yang lain, yang berbeza, maka dia akan bermuamalah dengan cara yang berbeza dengan orang yang memandang dari sudut yang berbeza. Sebab itu kalau kita lihat, ya, bagaimana di sana ada orang yang mengatakan bahawa setiap yang maujud itu pasti jisim. Selama mana dia maujud, maka dia adalah jisim.
ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Maka sebab itu pada i'tiqad beliau rahimahullahu taala, walaupun apabila setiap sesuatu itu mawujud, maka dia tak lepas daripada mengambil tempat, tak lepas daripada tahayyus. Begitu juga kalau kita lihat kepada ahli falsafah, seperti khilaf yang berlaku di antara mereka, Isaac Newton, ketika mana dia mempunyai teori bahawa zaman itu adalah mumtad. Mumtad maknanya terbentang, wahuwa mawujud. Kemudian datang Einstein, yu'idun nazar ala nazariyati Newton. Beliau mengatakan bahawa zaman itu amrun nisbi. Jadi kalau kita ikut di atas pandangan Newton yang mengatakan bahawa zaman itu mumtad, zaman itu adalah mawujud, maka kita boleh kembali kepada diri kita yang dulu. Jadi kalau kita pada 10 tahun yang lepas, muka kita dalam keadaan muda, yang masih cantik, kemudian kita boleh tarik balik semula zaman itu, di mana kita akan menjumpai diri kita yang mawujud pada 10 tahun yang lepas. Dan inilah yang mereka buat, golongan-golongan barat hari ini, mereka buat, walaupun mereka tidak boleh mengadakan perkara itu fil kharij, tetapi mereka berjaya mengadakan perkara itu pada teknologi. Di mana hari ini kita ada rakaman, dan kita boleh tarik balik zaman itu ke belakang, dan kamu akan nampak gambar saya pada zaman yang lepas. Betul? Satu hari rakaman ini 10 tahun nanti di save dalam YouTube, dan kamu akan nampak saya ketika 10 tahun yang lalu. Baik. Jadi ini akan mempengaruhi seseorang di dalam pemahaman dia kepada perkara-perkara mawujudat, apa yang ada di alam ini. Begitu juga tentang kalau kita tengok setengah orang yang tidak percaya kepada kejadian semula makhluk ini, iaitu kebangkitan semula. Allah sebut tentang kebangkitan semula di dalam Al-Quran, di mana sebahagian orang mereka menafikan kebangkitan manusia itu, bahkan mereka mempertanyakan bagaimana Allah boleh mengadakan semula. Maka itu terdiri di atas asas yang terbina daripada pemahaman mereka terhadap dari apakah kejadian makhluk ini. Jadi kalau kita memahami, maka di sana ada teori falsafah, dan mutakallimin juga membuat teori terhadap kejadian alam ini supaya menepati dengan qanun Islam. Supaya menepati dengan qanunul Islam. Jadi selama mana teori falsafah itu adalah teori yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka mutakallimin berusaha untuk mencari sebuah teori yang baru untuk menolak teori yang telah didatangkan oleh falsafah ketika dahulu, dengan membuat teori yang baru. Nanti kita akan belajar di dalam kitab ini, insyaAllah. Baik. Pelajaran makulat asyarah ini, seseorang itu dia tak akan dapat naik kepada tingkatan yang lebih tinggi dalam ilmu kalam. Kalau kita ada cita-cita untuk mempelajari ilmu kalam dengan lebih dakik, maka tak dapat tidak kita mesti melalui mempelajari ilmu makulat asyar. Kerana banyak sekali di dalam hasyiah-hasyiah, itu pasti akan menyelitkan tentang perkara-perkara yang berkait dengan makulat asyar pada perbahasan kalamiah yang tinggi-tinggi. Jadi kamu tak akan faham kalau kamu tak belajar istilah-istilah dalam falsafah. Apakah perbezaan mazhab falsafah dan juga mazhab mutakallimin? Bagaimana mutakallimin
ibtal nazariyatil falsafah di dalam masalah jauhar, di dalam masalah arad. Kalau kita tak faham mazhab falsafah itu sendiri, macam mana kita nak rad kepada golongan falsafah? Baik. Mana yang qira? Okey. Saya. Ikut sikit. Ikut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ta'rif maqdarat. Qala fa'ala min jalalani radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman ataba 'ala al-mumkinati sahaibajul. Tengok. Kata musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, hamdan liman afada. Kata-kata afadah di sini menunjukkan kepada muta'addi. Ini isyarat kepada menolak dakwaan falasifah terhadap teori mereka aklul fayat. Pernah dengar aklul fayat? Tak pernah dengar. Aklul fayat, sayati bayanuh, di mana kepercayaan akidah orang-orang falasifah, mereka mempercayai bahawa alam ini terjadi dengan sendiri, dengan limpahan daripada aklul fayat. Apa itu aklul fayat? Sayati bayanuh. Jadi afadah itu muta'addi, ya. Kalau didatangkan dengan lazim, fadah, fayat. Tapi kalau afadah, mufid, ya. Jadi kata-kata muta'addi itu ada menunjukkan kepada fi'lul fa'il. Ada yang mengadakan alam ini. Bukan alam ini ada dengan sendiri. Tak. Ya, sebagaimana pandangan orang falasifah, ya, mereka mempercayai alam ini terjadi dengan sendiri. Tetapi mutakallimin rad kepada falasifah bahawa alam ini dijadikan dengan kudratullah. Yakni ada fi'lul fa'il. Faham tu? Alal mumkinati sahibal judi fa'anbataha fa'anbataha bikratihi minal adam ilal wujud. Tengok, Allah menumbuhkan mumkinat itu dengan kudrahnya. Minal adam ilal wujud. Daripada tiada kepada ada. Wassalatan wa salaman ala sayyidi ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi. Baik. Wa ba'du, fa hadhihi risalatun fi ta'arifi maqulati wa aqsamiha murattabatan ala muqaddamati wa ala muqaddimatin ala muqaddimatin wa maqalataini wa khatimatin. Baik. Jadi risalah ini ialah pada mentakrifkan makulat dan pembahagian-pembahagiannya, yang mana risalah ini tersusun daripada satu mukaddimah, dua makalah dan juga satu khatimah. Al-mukaddimah. Al-mukaddimah tu al-mafhum imma juz'iyyun aw kulliyyun. Baik. Mafhum imma juz'i wa imma kulli. Jadi mafhum itu difahami daripada lafaz. Lafaz malfus. Itulah mafhum. Sesuatu yang difahami daripada lafaz itu adalah mafhumnya. Ya. Jadi ketika mana saya mengatakan kitab, maka ka, kaf, ta, alif, ba itu adalah lafaz. Makna yang difahami daripada lafaz kitab itu adalah mafhum. Sekarang ini mafhum itu, makna yang difahami daripada lafaz itu, sama ada dia adalah juz'i ataupun kulli. Apa itu kulli? Kulli ialah sesuatu yang ada ishtirak pada lafaz tersebut. Sesuatu makna yang bila kita fahami makna tersebut, maka pada makna itu ada berlaku ishtirak.
Juz A tidak ada ishtirak. Wal kulli. Wal kulli thumma aradiyun aw zatiyun. Wa kulli. Jadi perbahasan kita daripada mafhum juz'i dan kulli, kita tertumpu kepada kulli. Ya. Kemudian kulli itu terbahagi kepada dua, imma dia itu aradi wa imma dia itu zati. Ya. Apa itu aradi? Aradi ialah ma kana ghaira ataupun ma kana kharijan anil mahiyah. Sesuatu yang dia itu berada di luar daripada mahiyah sesuatu. Ya. Kalau saya kata al-insanu hayawanun natik, maka hayawanun natik, hayawan dan natik itu adalah mahiyatul insan. Apa-apa perkara yang selain daripada mahiyah, selain daripada hayawanun natik, itu adalah kita sebut dengan aradi. Kenapa? Kerana makana kharijan anil mahiyah. Au zatiyun. Apa dia zatiyun? Makana dakhilan fil mahiyah ala ta'rif fi risalatil mantik. Walakin yuraddu yaruddu ba'dul ulama ala hazal ala hazal ta'rif bi annahu ta'rif ini tak sempurna. Ta'rif ini tak sempurna. Okay? Jadi kata ulama, yang lebih baik daripada makana dakhilan fil mahiyah, eloknya kita kata makana laisa aradiyan. Yang selain daripada aradi, itulah zati. Kita tak kata apa yang berada di dalam mahiyatul syai' itu adalah zati. Tak. Kita kata zati ialah ma laisa aradiyan. Selain daripada aradi, itulah zati. Kenapa? Kerana di dalam zati itu ada nau', ada jins, ada fasal. Nau', jins, fasal tak semuanya berada di dalam mahiyatu syai'. Yang berada di dalam mahiyatu syai' itu adalah jins dan fasal sahaja. Adapun nau', itu bukan dakhilan fil mahiyah, bal tamamul mahiyah. Dia itu adalah tamamul mahiyah. Ya. Baik. Al-mafhum. Mafhum itu apa? Ada dua. Yang pertama apa? Al-kulli, al-juz'i. Kulli itu terbahagi kepada dua, zati, aradi. Aradi, jadi kita kata makana kharijan anil mahiyah. Kenapa? Tengok al-insan al-hayawan an-natik. Insan ini kita sebut dengan nau'. Hayawan kita sebut dengan faslun. Maaf. Jins. Ini kita sebut dengan faslun. Al-insan hayawanun natik. Ini adalah mahiyatul insan. Al-hayawan dan juga an-natik, iaitu jins dan fasal. Tengok. Al-zati ini terdiri daripada tiga. Nau',
jins fasal. Now di sini iskalnya, di sini iskalnya. Kenapa? Kerana ketika mana kita tanya mahwal insan, hayawan natik. Okey, sekarang ni now ini dia bukan dakhilan fil mahiyah, dia bukan dalam mahiyah, tetapi dia itu al insan itu adalah hayawan natik. Kalau dia dakhil, maknanya imma dia itu ini, imma dia itu ini. Sekarang ini al insan dia merangkumi semua. Sebab itu saya kata now dia adalah tamamul mahiyah. Dia laisa dakhilan fil mahiyah bal tamamul mahiyah. Sebab itu kita kata ta'rif bagi zati, kita tak boleh kata ma kana dakhilan fil mahiyah, bal kita kata ma kana laisa aradiyan. Apa yang lain daripada aradi itu adalah zati. Antum kalau nak tengok apa dia, ini perbahasan yang berkait dengan mantik, kerana itulah permulaan daripada makulat asyarah. Sebelum kita masuk kepada makulat asyarah, tak dapat tidak kita mesti melalui sebahagian daripada ilmu mantik, iaitu kuliatul khams. Jadi antum boleh tengok pada channel video saya, ya, rakaman dah upload belum? Belum. Ya, akan diupload, ya, akan diupload. Nanti rujuk situ, ya, untuk mengetahui lebih detail. Kalau tak dapat di dalam dars ini, mungkin saya cepat, ya, kita dah bahaskan lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam, ya, tentang perbahasan ini, ya, apa itu zati, aradi, faslun, jinsun dan sebagainya. Baik. Wa zati, والذاتي ما كان داخلا في ماهيه لا ما ليس عرضيا ما ليس عرضيا. تعريف النوع, تعريف النوع مما نوع وهو معقول على كثيرين متفقين بالحقيقه في جواب ما هو. Tengok apa tarif nau. Nau ialah huwal makul, makul ay mahmud, ala kathirin muttafiqina bil haqiqah, ya, dia itu sesuatu yang tengok kena pada nau, ya, iaitu dia itu muttafiqina bil haqiqah, iaitu al insan, ya. Jadi di bawah al insan nanti ada siapa? Ada Zaid, ada Afiq, ada Azam, ada Nawir. Kesemua mereka ini, mereka ini muttafiqin bil haqiqah. Kenapa? Kesemua hakikat mereka ini adalah hayawanun natik. Fi jawabi ma huwa, ya, pada jawab soalan orang yang bertanya ma huwa, ya. Ta'riful fasl, ta'riful fasl. وإما فصل وهو معقول على تأثيرين في جواب أي شيء هو في ذاته وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة لا متفقين بالحقيقة في جواب أي شيء هو في ذاته, ya, iaitu dia itu adalah menjadi kepada mahmul ala kathirin fi jawabi ayy syai'in. Kenapa kita kata ayy syai'in huwa? Kerana an-natik itu adalah fasal, di mana fasal ini tujuannya untuk tamyiz. Tamyiz apa yang isytirak di dalam jins, ya. Jadi di sini al-hayawan, di sini kan kulli, di mana jins di sini ada berlaku isytirak. Isytirak di antara apa, ya? Di sini ada faras, di sini ada asad, di sini ada insan. Faras, asad, insan, ini kan mukhtalifi nabil haqiqah, semuanya isytirak pada yang namanya hayawan. Jadi kalau orang tanya kita
Apa itu insan? Kita jawab hayawan. Maka orang yang bertanya, dia tak puas. Ya, saya tanya kamu, aina darasta? Darastu fil jami'ah. Ayil jami'ah? Kan kita katanya ni, ayul jami'ah? Jami'ah mana? Kita Jami'atul Azhar. Wadih. Ya. Hayawan apa? Hayawan natik. Kena pada insan. Jadi dengan kita meletakkan kalimat natik, iaitu fasal, kita buang ini. Asad terbuang, faras terbuang, maka terbenarlah insan sahaja. Dengan kita meletakkan kata-kata tambyiz, iaitu an-natik. Itu fi jawabi ayyi syai'in huwa fi zati. Wa bayanu aqsamihi wa imma jinsun wa huwa al-maqulu ala katsirin mukhtalifin bil faqa'i fi jawabi ma huwa. Tengok jins. Mana jins? Al-hayawan. Ya. Yeah? Dia itu mukhtalifin bil haqiqah. Betul tak mukhtalifin? Faras. Mahiyahnya apa? Hayawan sahil. Asad, hayawan muftaris. Insan, hayawan natik. Maka kesemuanya berbeza, mukhtalifin bil haqiqah. Fi jawabi ma huwa. Wal jinsu imma mufradun wa huwa ma la jinsa tahtahu wa la jinsa fawqahu. Tengok. Daripada kesemua zati ini, iaitu nau' jins dan fasal, di sini musannif membuat taksim bagi jins itu lebih detail daripada fasal dan juga nau'. Kenapa? Kerana tempat perbahasan kita ialah pada jins. Ya, tempat perbahasan kita adalah pada jins. Baik. Imma mufradun wa huwa ma la jinsa tahtahu wa la jinsa fawqahu. Bal lahu nau'un tahtahu. Dia ada nau' bawah dia. Dia tak ada jins atas dan dia tidak ada jins di bawah, tetapi dia mempunyai nau' di bawah dia. Apa dia? Ya, seperti aqlul mujarrad. Ya, aqlul mujarrad. Ya. Di mana aqlul mujarrad di atas ni tiada jins. Ini indal falasifah ya. Di sisi mutakalimin tak ada. Yeah. Di sisi mutakalimin jins mufrad tak ada. Yeah. Jadi, di sisi falasifah, jins mufrad ini contohnya seperti akal. Walaupun dikritik oleh sebahagian ulama bahawa akal ini tidak benar misalnya. Yeah. Dikritik kerana ada beberapa ta'lil. Tetapi, walau bagaimanapun, tujuan daripada misal itu bukan untuk dihitung sama ada benar ataupun tidak misalnya, tetapi tujuan daripada misal ialah litakri bil mafhum. Ya, selama mana kalau saya memisalkan kepada antum sesuatu dan saya telah berjaya untuk takribul mafhum bagi antum semua, maka misal saya itu berjaya. Wa in kana khata'an, walaupun misal saya itu khata'. Sebab itu ulama selalu berkata wal munaqashatu fil mithali laisa min da'bil muhaqqiqin wa laisa min da'bil muhassilin. Biasa dengar ni? Tak pernah dengar. Baik. Sebab itu kadang-kadang orang tak faham, ya. Ini misal salah ni. Tak, kita bukan. Tujuan misal ialah untuk takribul mafhum, selama mana saya punya misal dapat antum faham apakah kawaid kuliah yang saya nak sampaikan kepada antum, maka cukup. Itulah tujuan daripada misal. Walaupun dia salah. Kerana para ulama tidak berbahas, tidak munakasyah pada misal, kerana itu laisa min dabil muhaqqiqin. Jadi ukul, aqlul mujarrad, itu kita kata dia macam ni. Ini indal falasifah. Aqlul mujarrad. Di atas dia tidak ada jins. Di bawah dia tidak ada jins.
tapi di bawah dia ni ada nau, ya, di bawah dia ni ada nau, iaitu al-uqul al-asharah. Ini kita panggil nau, dia bukan jins. Wa imma mutawassit, imma mutawassit bahwa ma tahtahu jins wa fawqahu jins. Jins mutawassit itu apa yang di bawahnya jins dan di atas dia jins. Ya, jadi dia ada jins di atas dan jins di bawah. Wa imma safil, wa imma safilun wa huwa ma la jins, ma la jins tahtahu wa fawqahu, wa fawqahu jins. Jins safil itu kita kata sesuatu yang tidak mempunyai jins di bawah dia tetapi dia mempunyai jins di atas dia. Wa imma alin, wa imma alin wa huwa ma tahtahu jinsun wa la jins fawqahu. Alin itu tidak ada jins di atas tetapi dia hanya mempunyai jins di bawah. Begini misalnya, ini al-jawhar, ini al-jismu, ini al-jismun nam, ini al-hayawan, dan ini al-insan. Baik, jawhar, jisim, jismun nami, al-hayawan dan insan. Insan ini kita katakan dia adalah nau. Ini kita sebut dia dengan jinsun safil. Kenapa dia dinamakan dengan jinsun safil? Kerana dia bawah dia tidak ada jins, iaitu nau, dan di atas dia adalah jins. Ini juga jins. Ini juga jins. Tetapi jins, jismun nami, di bawahnya ada jins dan di atasnya ada jins, maka kita panggil dia itu adalah jinsun mutawassit. Begitu juga al-jismu, di atas ada jins, di bawah ada jins, maka kita panggil jinsun mutawassit. Al-jawhar, di bawah ada jins, di atas tak ada jins, maka kita panggil dia jinsun alin. Okay, jadi ini kita panggil syajarah farfarius, di mana daripada syajarah ini, ketika mana kita membuat misal terhadap sesuatu, ya, apa saja, ya, misalnya bukan mesti insan, bukan mesti benda ini, ya, cuma ulama telah kita kata contoh misal insan, hayawan, ini misal yang telah mufahas, maksudnya telah disaring, ya, maknanya ulama telah cuba misal ini, di mana misal ini berjaya untuk memahamkan orang, ya, tujuannya untuk memberi faham tentang kawaid, apa itu jins, nau, fasal dan sebagainya. Maka selama mana misal ini adalah misal yang terbukti memberi faham kepada orang, maka sebab itu misal ini terus digunakan. Ya, boleh kita buat, oh, cawan, oh, ada cawan lagi, ada cawan lagi, ya, kita buatlah, ok, cawan now. Ya, kita letak now. Ok, kemudian bawah dia apa? Bawah dia ada cawan A, cawan B, cawan C, cawan D, ya, iaitu afrod bagi cawan. Atas dia apa? Jinsun safil. Ya, letak jinsun safil. Okey, letak apa? Jinsun safil dia. Barang dapur. Alat perkakas dapur. Okey. Kemudian jinsun mutawassit, kita naikkan lagi level dia. Apa yang ada ishtirak di atas dia? Dia barang-barang dapur, barang dapur. Barang rumah. Okey, kita letak dia perabot. Letak perabot jinsun mutawassit. Okey, naik lagi atas. Sampai kita dapat jismun nami, jismu ghairun nami.
kemudian jisim, kemudian jauhar. Akhir sekali. Ya, maka akhir itu kita panggil jinsul ajnas. Ya. Ha, tapi kalau yang paling bawah, bawah kita panggil nau'ul anwa. Ya. وينحصروا وينحصروا الجنس العالي في عشر مقولات وهي الجوهر والفم والفيه والعين والمتى والوضع والمخ والإضافة والفعل والإنفعال ولما لم يكن استنى جنس عالي pada pada عشر مقولات itu di itu ada 10. Apa dia jauhar yang pertama, kemudian kam. Ya, kan kita kata perbahasan kita pada jinsun alin ini dia merangkumi 10 perkara. Eh, pada jinsun yang paling tinggi, jinsun alin itu jauhar. Jauhar ini adalah zat. Kemudian zat dia mempunyai arad dia. Ya. Arad dia ialah kam, kif, aina, mata, wada, milik, idafah, fi'il, infi'al. Kemudian di sini pembahagian makulat asyarah itu kepada asyarah itu di atas kaul yang masyhur inda Aristo. Inda Aristo. Walau bagaimanapun sebahagian ahli falasifah mereka tidak setuju dengan 10 ini. Ya, setengah mereka membahagikan kepada 2 iaitu jauhar dan arad. Setengah mereka membahagikan kepada 4 iaitu jauhar, kam, kif dan arad nisbiyah. Arad nisbiyah ini terbaki yang 7 daripada itu. Ya, kalau kita kata jauhar, kam, kif, 3 kan? Yang tertinggal daripada itu kita namakan dengan arad nisbiyah, di mana ini pembahagian yang 4 itu terkandung di bawah dia ada 7. Aina, mata, wada, milik, idhafa, fi'il, infi'al. Yeah. Dan golongan falasifah mereka memasukkan perbahasan uluhiyah. Yeah. Kata mereka, yeah, sebahagian daripada ahli falasifah itu mereka memasukkan uluhiyah itu di dalam perbahasan makulat asyar. Yeah. Tetapi mutakallimun mereka yu'idun nazar terhadap apa yang dikatakan falasifah. Maknanya kita mutakallimun, kita bukan semata-mata tolak kepada apa yang dibuat oleh orang bukan Islam. Tak. Ya, kita terima. Ya, terima dulu. Ya. Kemudian kita cek yang mana benar kita ambil, yang mana tak benar kita buang. Ya. Bukan semata-mata oh ni Amerika buang, Rusia buang. Tak. Ya, tetapi yang mana yang baik kita ambil. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ya. Kemudian mutakallimin mereka membahaskan semula. Ya. Jadi sebab itu kita kata masail ilmil kalam itu dia berkisar bukan pada masalah perkara itu fi nafsil amri ataupun laisa fi nafsil amri. Tetapi dia berkait dengan kita panggil zabul bahith. Iaitu selama mana orang ada orang yang mengatakan seperti itu, maka mutakallimin mereka wajib untuk ambil dan membahaskan perkara tersebut adakah benar atau salah. Ya. Ha. Jadi itulah masail daripada ilmil kalam, dia yaduru ala za'mil bahith wa laysa fi nafsil amri. ولما لم يكن فوق الجنس العاجل جنس آخر لم يكن له فصل حتى يميزه عن ما يشاركه فيه. Tatkala tidak ada di atas jinsun ali itu, tidak ada jinsun ali itu di atas dia jinsun yang lain. Lam yakun lahu faslun, maka dia tidak ada fasal yumayyizuhu amma yusharikuhu fihi. Maka kita tak perlukan fasal.
Ya, kerana tujuan daripada fasal itu untuk tamyizu ma yashtariku fi jinsihi. Manakala jins itu tidak ada, maka fasal tidak ada. Wadah? Binaan binaan ala ma'alaihi kudama'ul manatika anna kulla mahiyatun anna kulli mahiyatin anna kulla mahiyatin anna kulla mahiyatin laha faslun yajibu an yakuna laha jinsun. Setiap mahiyah yang ada fasal, dia mesti mempunyai jins. Tengok, jins dengan fasal, mana a'am, mana akhas? Mana a'am, mana akhas? Fasal akhas. Jins a'am. Iza sabatal akhas, sabatal a'am. Ingat kaedah mantik? Ya? Sebab itu dia kata, anna kulla mahiyatin laha faslun, yajibu an yakuna laha jinsun. Sebab itu bila sabit akhas, maka automatik sabit a'am. Ya? Handphone ini ada empat. Ya? Saya kata handphone dengan Samsung, mana a'am, mana akhas? Samsung akhas, handphone a'am. Bila saya kata saya beli Samsung, maka terbenarlah saya beli handphone Samsung. Tapi kalau saya kata saya beli handphone, belum tentu saya beli Samsung. Ha, itu dia. Iza thabatal akhas, thabatal a'am. Baik. Wa iza, wa iza lam yakun lahu fasdun wala jinsan kana basitan. Wala jinsun kana basitan. Ya, kalau dia itu tidak ada fasal dan jenis, maka dia itu adalah basit, iaitu ghairu murakkabin. Eh, jadi kalau sesuatu itu dia tidak mempunyai fasal dan jins, maka dia itu basit. Eh? Kenapa? Kerana dia bukan murakab seperti ini. Al-insan hayawanun natik. Hayawanun natik itu kan murakab daripada dua benda, juz'ain. Ya? Tetapi ini, jauhar, kita nak, ketika kita nak membuat ta'rif bagi jauhar, maka kita perlukan kepada jins. Bagaimana kita nak membuat ta'rif bagi jauhar sedangkan dia tak ada jins? Seperti insan, dia ada jins dia, iaitu al-hayawan. Tetapi jauhar, dia tak ada jins di atas dia. Maka dia tidak ada fasal. Bila tidak ada jins dan fasal, maka sebab itu kita panggil dia itu basit. Wa kanat. Wa kanat ta'aliku mahlulat asyar. Bilhawas, fatakuna rusuman da'afisat. Jadi ta'rif ma'kulat asyar itu dengan khawas. Apa maksud khawas? Iaitu khasah. Ya, kita kata dalam kulli itu kan ada aradi dan zati. Dalam aradi itu ada al-khasah dengan al-ammah. Ya, al-khasah dengan al-ammah. Khawas itu adalah jamak bagi khasah. Ya, jadi kita menta'rifkan jauhar itu dengan khasah. Ya? Kita tak menggunakan jins dan kita tidak menggunakan fasal kerana dia tak ada jins dan fasal. Sebab itu kita mentakrifkan dia dengan khasah, iaitu suatu yang aradi. Maka takrif dengan suatu yang aradi itu dinamakan dia rasam nakis. Ya? Kerana rasam tam dan juga had itu perlukan kepada jins. Selama mana tidak ada jins, maka tidak boleh kita mentakrifkan dengan al-had dan juga tam, rasam tam. Yeah? Maka tak dapat tidak kita kena guna takrif rasam nakis. Yeah? Lepas tu, fatakunu rusuman nakisatan. Cuba baca taklik bawah tu. Qauluhu bil khawas. Qauluhu bil khawas ay. Wa zakaral aradul am. Nah, tengok, ya, disebutkan aradul am bersama dengan khawas itu walaupun tidak ada manfaat, walaupun tidak ada faedah daripada pada ta'rif itu, kerana ia adalah ia untuk menjelaskan mausuf dengan khawas tersebut.
kaqaulina kaqaulina fil jawhar mahiyatun idza wajadat ila akhir mahiyatun idza wujidat ila akhir. Tengok eh, nanti akan datang musannif akan mentakrifkan setiap persatu daripada makulat ini. Ya, contoh dia seperti al jawhar. Maka musannif mentakrifkan apa itu jawhar? Jawhar ialah mahiyatun idza wujidat la idza wujidat fil kharij qamat la fil mawdu'. Jadi bila gunakan mahiyah idza wujidat ila al akhir fa mahiyatun ardun am. Mahiyah itu adalah ardun am. Ya. Wa ma ba'dahu iaitu idza wujidat ila al akhir itu adalah khassah. Jadi digunakan khassah itu kerana libayanil mausuf. Wa fil kam aradun yakbalu al-kismata aradun aradun an wa ma ba'dahu khassah. Ha, eh sama seperti jawhar tadi. Baik. Wadah. Al-maqalatul ula fi ta'rifil jawhari wa bayani ki aksamihi. Kemudian. Al-maqalatul ula. Al-maqalatul ula al-mumkin imma jawharun wa imma aradun. Baik. Sekarang kita masuk kepada perbahasan jauhar dan pembahagian jauhar itu. Segala ta'rif, segala aksam yang didatangkan di sini adalah di sisi falsafah. Ya, kemudian kata musannif al-mumkin, mumkin itu imma dia itu jauhar, imma dia itu arad. Ya. Kata-kata jauhar. Ya. Jauhar kalau kita katakan indal mutakallimin itu al-hadith al-mutahayyis bidzat. Ya. Sesuatu yang mutahayyis, sesuatu yang baharu yang mutahayyis bidzat. Ay la bighairi. Wa imma arad. Jadi dalam di sini al-jauhar itu ada satu dan perbahasan arad nanti ada 9 bahagian. Baik. Ta'riful jauhar. Tak. Bizzat. Maksud zat di sini bukan itu maksud dia. Okey, tak apa. Ya Allah. Ta'riful jawhar wa bayanu aqsamihi. Al-jawhar mahiyatun idza wujidat fil kharij wa masla fi mawdu'i. Tengok. Al-jawhar itu mahiyah idza wujidat fil kharij, bila dia ada di kharij, yang dunia realiti, qamat la fi mawdu'in, dia qamat la fi mawdu', maknanya dia ada tidak pada mawdu'. Mawdu', bila kita dengar itlak mawdu', dia berbeza dengan mahal. Ya, al mahal a'am min al mawdu'. Mawdu' yang dimuradkan di sini ialah mahal muqawim. Apa mahal muqawim? Mahal muqawim ialah tempat yang mana dia itu diperlukan untuk mengadakan sesuatu. Ya, maknanya macam ni. Sesuatu itu dia nak ada, dia perlu kepada tempat. Contoh eh, pen ini warna merah kan? Betul? Nampak? Belakang nampak? Belakang nampak? Okay. Pen ini warna merah. Merah ini, dia tak akan ada
melainkan dia ada mahal muqawim dia. Apa mahal muqawim dia? Iaitu zat qalam ini. Zat qalam ini dia adalah mahal muqawim kepada warna merah. Apa maksud mahal muqawim? Iaitu dia itu mengadakan merah pada dunia realiti. Berbeza dengan mahal ghairu muqawim. Mahal ghairu muqawim itu adalah farghun mauhum, iaitu makan ataupun mahal. Ya, boleh kita kata mahal ataupun makan, iaitu tempat. Tempat ya, seperti saya duduk di sini. Ya. Saya ada dan keberadaan saya pada tempat ini, adakah ketika mana saya nak wujud ke dunia nyata ini, saya perlukan kepada tempat ini? Tak. Ya, saya tidak perlu. Kewujudan saya tidak berhajat kepada tempat ini. Di mana tempat ini dia mengadakan keberadaan saya? Tak. Ya, tetapi keberadaan saya, kewujudan saya di sini pada tempat ini min lawazimil jauhar. Dia lawazim, dia bukan yatawaqaf. Berbeza ya kata-kata yatawaqaf dengan lazim. Ya. Maknanya bila saya wujud fil kharij, maka automatik saya menempati tempat ini, makan ini. Berbeza dengan masalah merah tadi, sifat. Sifat bila mana dia tak ada zat, dia tak wujud fil kharij. Dia ghairu mawujud fil kharij. Ya, selama mana dia tak ada mahal muqawwim. Ya. Kalau kita perasan, tengok takrif falasifah di sini. Falasifah dia tak mewajibkan jauhar itu mutahayyiz. Ya, tengok mana? Mana ada dalam takrif dia? Dia mewajibkan jauhar itu mutahayyiz. Tak. Berbeza dengan mutakallimin. Mutakallimin al-hadith al-mutahayyiz bidzat. Alatul kita letak dalam takrif jauhar mutahayyiz. Dia mesti perlu kepada makan. Dia mengambil tempat, ruang. Tapi jauhar di sisi falasifah tak macam tu. Kenapa? Kerana indal falasifah mereka ada jauhar yang tidak mutahayyiz. Yakni mujarradun anil makan. Ya. Ada di sisi falasifah perkara yang mujarradun anil makan, dia kosong daripada makan, dia tidak perlu kepada makan. Bukan makan KFC ya, makan ni tempat. Dia mujarradun anil makan, dia kosong, dia tak perlu kepada makan. Adapun indal mutakallimin, bila sebut jauhar, pasti dia itu berhajat kepada makan. Sebab itu dalam takrif jauhar falasifah tak ada sebutan al-mutahayyiz. Dia kata qamat la fil mawdu'. Ya. Apa maksud qamat la fil mawdu'? Maknanya dia ada tanpa dia perlu kepada mahal muqawim. Macam ni, cawan ini, cawan ini kan kita panggil jauhar. Kan? Cawan ni jauhar ke arad? Jauhar ke arad? Jauhar. Bila mana dia jauhar? Iza wujidat fil kharij qamat la fi mawdu'. Bila dia ada pada dunia nyata ini, ya, mana dia ada? Kita dengan musyahadah kita nampak dia ada. Musyahadah kita, kita nampak hakikat kewujudan dia tu ada. Ya. Okey. Iza wujidat fil kharij qamat la fi mawdu'. Kenapa dia kata la fi mawdu'? Kerana dia ada tanpa dia itu berdiri kepada mahal muqawim. Ketika mana dia nak ada kepada kharij, dia tidak berhajat kepada sesuatu zat yang mengadakan dia. Berbeza dengan warna merah tadi. Warna merah ini ketika mana dia nak ada fil kharij, dia tak dapat tidak, dia mesti perlu kepada mahal muqawim, iaitu zat pen. Ya, sebab itu nanti
dia itu arad itu dia itu qamat fil mawdu. Kalau jauhar qamat la fil mawdu. Mahal muqawim, ghairu muqawim, mahal mahal ghairu muqawim itu adalah makan ataupun kita sebut ya makan. Makan ini dia faragun mauhum, ruang kosong, ya macam ni. Saya letak handphone di sini, ini handphone saya. Kemudian saya letak handphone ini di sini, di sini, di sini. Sekarang ini handphone ini dia berada pada satu tempat, tempat itu nama dia mahal ghairu muqawim. Kenapa saya kata dia mahal ghairu muqawim? Kerana handphone ini dia nak wujud fil kharij, dia tidak perlu kepada sesuatu untuk dia itu wujud. Dia boleh qaim binafsih, diri dia sendiri berdiri, qaim binafsih, dia ada dengan sendiri pada dunia nyata. Dan tempat ini, ini ruang yang diambil oleh handphone ini, di sini, sebesar zat handphone ini, ruang yang diambil ini, ruang ini dia bukan penyebab kepada kewujudan handphone ini fil kharij. Dia bukan penyebab kepada kewujudan handphone ini fil kharij. Kerana handphone ini dia qaim binafsih, dia boleh ada dengan sendiri dia. Itu maksud mahal ghairu muqawim. Dan keberadaan handphone ini di sini, dia menegah daripada adanya jauhar yang lain untuk masuk ke tempat ini. Ya, ketika mana dia ada di sini, handphone ini dia tak boleh masuk. Melainkan dia kena beralih, tolak sini, baru masuk. Kalau tidak, dia tak boleh masuk. Ini tempat aku, dia kata. Kau jangan kacau. Ya. Eh, dia ni kata apa? Eh, kau tepi sikit, aku nak masuk. Okey, aku ke tepi. Kau masuk. Itu dia. Ya? Baik. Fadhal. وهو سبعة أقسام لأنه الغيولة اقرأ تعليق قوله سبعة أقسام قوله سبعة أقسام وهي الغيولة وصورة والجسم والعقل والنفس والزمان والمكان على ما يأتي. Tengok jauhar itu ada tujuh bahagian indah falsafah. Ya, tetapi tujuh pembahagian ini tidak muktamad. Kerana yang muktamad indal falasifah itu lima. Ya, al-muktamad indal falasifah khamsatun. Liannahu liannahu al-hayula wa anwa'uha. Al-hayula wa anwa'uha. Al-hayula wa anwa'uha. Ima mahalun di ahar sarafihi wahua al-hayula. Okey, hayula dan jenis-jenisnya, anwa' dia itu imma, yang pertama ya, imma dia itu mahal. Mahal ini tempat ya. Mahalun li akhar, ya. Bila saya itlak mahal, bila itlak mahal, maka mahal ni umum, sama ada dia itu muqawim ataupun ghairu muqawim. Tapi bila itlak maudha', dia mesti kena kepada mahal muqawim. Okey, imma mahallun li akhar sarafihi. Ya. Sama ada di hayula ini, dia ini jadi tempat kepada suatu yang lain, sarafihi, yang sesuatu lain itu berjalan di atas dia ataupun mengalir di atas dia, yang mengalir di dalam dia, wa huwal hayula. Dan iaitu hayula. Yang pertama, ya, dia itu tempat. Mahal tu ialah hayula. Wastuhira annaha jawharul jismi
qabala bima ya'rif qabilun qabilun bima ya'rif lahu min al-ittisali wal infisal mahallu suratayn jismiyyah wa nawhiyyah wa hadhihi hayula tula. Okey, jadi hayulah ini, dia ini adalah jauhar di dalam jisimnya. Dia macam ni. Ya. Padam tu. Ini teori falsafah ya. Teori falsafah ni memang pelik sikit. Mungkin kita tak pernah dengar. Tapi kalau kita selalu tengok cerita kartun, tengok cerita Transformers, Avatar, yeah, itu semua ada unsur-unsur falsafah. Ya, yeah, Ultraman ke apa Dragon Ball. Ada unsur-unsur falsafah. Ya. Yeah. Tengok. Hayula macam ni. Dia mahal. Tempat ya. Kemudian nanti hayula ni dia akan dimasuki dengan surah. Surah ini nama dia surah jismiyah. Nama dia surah jismiyah. Di mana dengan kemasukan surah jismiyah ke dalam hayula, dia akan menjadikan ini sebagai al-jismu. Hayula, dia tidak boleh mawujud fil kharij. Kata-kata hayula itu daripada kalimat Yunani. Ya, apa maksud dia? Iaitu huwal aslu wal maddah. Ya, kalimat Yunani kita tak pernah dengar dalam bahasa Arab macam dia. Ya, saya pun tak tahu nak tafsir macam mana. Hala yahulu hayula. Ya, dia bermaksud al aslu wal maddah. Kemudian hayula ini dia adalah tempat. Dia ibarat rangka ya. Kemudian dia akan dimasuki dengan surah. Di mana surah ini dia akan membentuk jisim. Iaitu jisim ini terdiri daripada hayula plus surah jisminya. Kemudian jisim ini ketika mana dia dimasuki oleh surah jisminya, maka dia menerima abad al-thalathah iaitu 3D. Ya, abad salasah 3D ini panjang, tul, arad, umuk. Ya, panjang, lebar dan juga tinggi. Panjang, lebar, dalam, tul, arad, okey. Kemudian setelah dia bertukar menjadi jisim, dia baru jisim ya. Bermakna, apa maksud dia itu jisim? Dia itu sudah boleh untuk menerima surah yang lain, iaitu dinamakan dengan surah naw'iyyah. Saya jadi filosof sekejap ya. Dia masuk dengan surah naw'iyyah. Surah naw'iyyah ini dia masuk ke dalam jisim, yang mana jisim ini adalah gabungan daripada hayula dan juga surah jismiyah. Maka surah nauiyah ini dia akan membentuk ini menjadi nau. Nau contoh dia apa? Nar, api. Ma, air. Dia jadi hadid, besi. Dia jadi khasyak, kayu. Okey. Cuk. Hayula
ketika mana sebelum dia bergabung dengan surah jismiyah, dia ghairu maujud fil kharij, dia tak boleh ada fil kharij. Ya, dia tak ada, dia ghair maujud fil kharij. Bila mana surah jismiyah masuk kepada hayulah, maka surah jismiyah ini dia adalah muqawwim kepada hayulah. Dia menghidupkan hayulah itu untuk ada fil kharij. Bukan hayulah yang muqawwim, tetapi surah jismiyah ini yang muqawwim kepada hayulah, supaya hayulah ini boleh maujudun fil kharij. Dan dia membentuk jisim. Kemudian jisim ini bila dia dimasuki oleh surah nauiyah, jadi ketika mana hayulah ini dia belum bersambung, dia belum bergabung dengan surah jismiyah, kita panggil dia itu maujudun bil quwwah. Ketika mana dia telah bercantum dengan surah jismiyah, maka dia itu maujudun bil fa'al. Okey. Surah nauiyah dia masuk, di mana surah nauiyah ini dia memberi kesan kepada jisim itu untuk jisim itu dia mempunyai bekas. Ya. Yeah. Maknanya jisim ini bila ketika mana dia mempunyai jisim, maka dia mempunyai tul, arad dan juga umuk. Dia ada 3D. Kemudian bila dia ada perkara ini, dia masih lagi belum bertukar menjadi now. Maknanya dia belum menjadi sesuatu benda yang khusus. Tetapi bila masuk surah nauiyah, maka dia bila dia bertukar menjadi api, contohnya now dia nar, maka dia boleh memberi efek membakar. Ketika masuk surah nauiyah mak, maka dia boleh memberi efek menyejukkan. Ini falasifah ya. Maknanya indal falasifah, ini mu'athir, okay. Memberi bekas. Nar, ma, yeah. Itu memberi bekas, okay. Dia akan meletakkan athar ke dalam jisim, di mana jisim itu akan boleh memberi bekas kepada sesuatu dengan sebab surah nauiyah masuk kepada jisim tadi. Baik. Jelas sampai sini ya? Okey. Jadi kata musannif washtuhira annaha jawharun fil jismi. Dia itu jawhar, ya. Yeah? Jadi hayulah dia itu adalah jawhar. Dia bukan arad. Surah jismiyah dia jawhar juga. Ha. Maknanya indal falasifah qiyamul jawhar bil jawhar jaiz. Qiyamul jawhar bil jawhar jaiz. Boleh. Eh? Qabilun lima ya'ridu lahu ay lil jismi min al-ittisal wal infisal mahallun li suratainil jismiyyati wan naw'iyyati wa hadhihi hiya al hayula al ula. Ya, dia adalah menjadi tempat kepada jismiyah, surah jismiyah dan juga surah nauiyah. Okey, ikra ta'liq bawah. Qauluhu al ula. Qauluhu al ula ila akhir. Al ula juz'ul jisim. Tengok, yang pertama dia adalah juz'ul jisim. Ya. Hayulah yang pertama itu dia adalah juz'ul jisim, betul lah, kerana dia adalah sebahagian daripada jisim. Wasaniyah tu hiya jism. Setelah dia bergabung dia menjadi jisim.
Wa thalithatu majmu'ul jismi ma'a suratihi naw'iyyah. Gabungan jisim bersama surah naw'iyyah. Surah naw'iyyah masuk kepada jisim, itu yang ketiga. Rabi'ah. Warabi'atu ma tarakkaba min dhalikal majmu'i ma'al awal surati radiyatin. Ta'ridu lahu. Ma tarakaba, apa yang tersusun daripada susunan tadi, daripada awal surah Aradiyah, ta'ridu lahu. Maknanya, di sini, surah Nau'iyah, bila dia masuk ke dalam jisim, nanti ada surah lain lagi, boleh masuk lagi. Dia akan bertukar lagi Nau' tu. Dia boleh bertukar lagi Nau' tadi. Afadahu atar bi ziyadatin wa huwa yufidu anna surah an-nawiyah laysat juz'an min al-jism. Ya. Iaitu dia memberi faedah bahawasanya surah nawiyah itu laysat juz'an min al-jism. Tengok surah nawiyah, dia bukan juzuk daripada jism. Maknanya wa illam tanfaku anhu wa huwa tahqiq. Walaupun dia itu tidak bercerai daripadanya. Maknanya surah nawiyah dia bukan juzuk daripada jisim, iaitu gabungan daripada hayulah dan surah jismiyah. Itulah jisim. Adapun masuknya surah nauiyah, dia tidak menukarkan jisim itu kepada jisim. Li'annaha tasiru bihal ajsam anwa'an. Kerana surah nauiyah itu yang akan mengubah jisim itu menjadi nau. Wa amma tasrihuhu fi mawadhi'a ukhar annal jisma murakkabun minal hayula wassurah wa suratil jismiyah wa suratil naw'iyyah fa huwa mukhalifun li zahiri hidayah. Hidayah karangan Imam Al-Abhari, Hidayatul Hikmah. Jadi dalam apa tempat yang lain disebutkan dalam kitab yang lain, annal jismal murakkaba murakkabun minal hayula wa suratil jismiyah wa surah naw'iyyah, ini kurang tepat. Perkataan kata-kata yang mengatakan bahawa jism itu tersusun daripada hayula, surah jismiyah dan surah nauiyah, maka itu kurang tepat. Kerana yang tepatnya ialah dia hanya terkandung daripada hayula dan surah jismiyah. Surah nauiyah tidak menyebabkan dia menjadi jisim. Sebab itu laisa juz'an minal jisim. Wa thaniyatu jismul qamarihi suratun fa'ba'dil ajsami binisbati ila suratihi nauiyah. Yang kedua ialah jisim qama bihi surah fa ka ba'dil ajsam binisbati ila surati nauiyah, iaitu surah jismiyah tadi, di mana dia bergabung masuk ke dalam apa hayula, dia membentuk sebuah jisim. Wa thalithatu al-jismu ma'a surati nauiyah. Ini jisim dia jisim bila dah bertukar menjadi jisim setelah gabungan daripada hayula dan surah jismiyah, maka surah nauiyah masuk. Alladhi sara mahala li surah. Tengok, dia menjadi mahal kepada surah yang lain untuk masuk lagi. Al-khashabi li surati sariri. Watin lil kuz. Ada kayu. Dia jadi nau' kayu. Kemudian boleh masuk surah lagi, surah sarir. Dia bertukar menjadi sarir. Katil. Tin, nau'. Dia boleh masuk surah lain, kemudian dia akan bertukar nanti. Warrabi'ah. Rabi'atu al-ajsamu ma'a surataini allati hiya mahallu li surati ukhra. Al-a'dha'i li surati al-badani wa ajza'u al-baiti li suratihi. Al-ajsam, jisim-jisim yang berserta dengan dua surah tadi, jismiyah dengan nau'iyah, yang mana dia itu menjadi mahal kepada surah yang lain. Seperti apa? A'dha'i li surati al-badan wa ajza'u al-baiti li suratihi. Tengok. Ketika mana kita asalnya hayulah. Ini bukan indal mutakallimin ya. Saya berkata atas falasifah. Kita asalnya hayulah. Di mana kita ini tak ada. Kita takkan ada fil kharij. Tak ada wujud pun fil kharij. Melainkan setelah masuknya surah jismiyah kepada hayulah. Bila masuk surah jismiyah, maka kita membentuk ab'ad thalathah. Kita sudah bertukar menjadi jisim. Di mana jisim tadi, dia sudah boleh menerima lebar, panjang dan tinggi. Dalam. Kemudian masuk nauk surah nauiyah. Contohnya, maka dia bertukar menjadi daging. Kemudian jadi daging. Pernah tengok cerita ni dah? Apa ya?
saya pernah tengok ya cerita yang dia ada rangka, kemudian masuk dia punya, dia macam ada, dia masuk, dia bertukar menjadi, dia membentuk, ya, dia bentuk, kemudian dia bertukar lagi, ya, ada tu kalau kita tengok movie-movie ni, ya, apa ya, Digimon. Ya, begitu. Jadi dia bentuk daging, kemudian masuk nauk lagi, kemudian daripada daging tadi dia membentuk tangan, kemudian masuk lagi nauk sampai dia penuh menjadi diri kita. Wa indahum hayula at-tabi'ah. Wa indahum hayula at-tabi'ati wa hiya anasirul arba'ah. Tengok, di sisi falsafah ada nama dia hayula at-tabi'ah, di mana hayula at-tabi'ah ini dia adalah anasir al-arba'ah. Enar, an-naru wal hawa'u wal ma'u wal ardu. Api, angin, air, tanah. Fa inna kullama tahta falakil qamari innama yakunu bihadhihi al-arba'ati. Jadi setiap perkara yang berada di bawah falakil qamar, ya, kita ini diliputi oleh falakil qamar. Maka semua yang berada di bawah falakil qamar itu adalah terdiri daripada empat unsur ini. Api, air, tanah, apa? Angin. Ya. Ya. Lepas tu kita tengok setengah cerita tu, oh ni ada kuasa api. Ya. Kuasa air. Berbola api. Ya. Kuasa angin halilintar, ya. Ya, sebenarnya bahkan lebih lagi unsur ni, ya. Sekarang ni dah jadi banyak dah, ya. Tak tahu, mungkin sebab ilmu falsafah ni terus berkembang. Sampai hari ni pun mereka masih lagi mengkaji ilmu falsafah Greek Yunan ni. Jadi dia terus berkembang. Ya, jadi mungkin unsur tu dah sampai 20 dah. Ya, 30, ya. Banyak dah. Wa ilaiha ilaiha ya'udu. Jadi setiap perkara makhluk-makhluk maujudat-maujudat mungkinat ini, bila mana mereka ini terdiri daripada empat unsur tadi, bila mana mereka fasad, binasa, maka mereka akan kembali kepada empat unsur ini. Ya, jadi dia macam ni. Ya, kalau kita belajar dalam ilmu kalam, dunia ini kita dilengkungi oleh kursi. Tahu kursi? Makhluk Allah, ya, makhluk Allah yang agung, kursi, ya. Bukan Allah duduk atas kursi, ya. Itu tak faham, dia ingat kursi ni. Ini makhluk Allah, nama dia kursi, ya. Dalam surah apa, ayatul kursi, ya, ada ayatul kursi. Tengok, dunia ini, alam kita ini diliputi oleh kursi, dia bulat, ya, dia bentuk bulat. Ulama mengibaratkan dia seperti telur. Telur kuning, telur putih. Yang ini cangkerang dia. Jadi kita ni kat sini. Ini kursi. Ini arasy. Ya? Yeah? Jadi dia bukan dekat atas, tapi dia meliputi alam. Ya, dia meliputi alam. Begitu juga dalam falsafah. Ya, ada makhluk, ada perkara yang mana dia ini, tapi mereka namakan ini adalah jauhar mujarrad. Maknanya apa maksud jauhar mujarrad? Iaitu mujarradun anil madah, mujarradun anil makan, la zaman. Ya. Jadi mereka mengatakan falakul qamar ini dia meliputi alam, dan kita ini berada di dalam falakil qamar, dan apa-apa yang di bawah falakil qamar maka dia terdiri daripada empat unsur: api, air, angin dan juga tanah. Surah Surah wa bayanu aqsamiha wal mahalut wa sarfi ghayrihi. Tengok surah
sama ada, yang kedua jawahar itu sama ada dia itu halun. Hal ini dia menempati sesuatu yang menempati. Yang tadi mahalun, sesuatu yang ditempati. Halun wasarin, dan dia itu sarin, maknanya dia itu mengalir di dalam mahal tadi. Okay. Mengalir tau, maknanya dia macam darah, darah kita dia meresap dalam badan kita. Yeah. Wasarin fi ghairihi, iaitu fil hayula. Wahuwa surah. Wahia. Wahia ma bihi yahsulu syai'u bil fi'li. Eh, tengok, dengan surah ini maka hayula itu akan terhasil bil fi'l. Eh, sebagaimana saya terangkan tadi. Ya, hayula itu asalnya dia itu maujudun bil quwwah. Dia tidak boleh maujud fil kharij melainkan setelah dia dimasuki dengan surah jismiyah. Bila masuk surah ini, kemudian dia, surah ini akan menyebabkan apa? Hayula ini maujud fil kharij. Wahia kisman. Wahia kisman ni as-suratul jismiyah itu. Jismiyah itu wahia jawaharu mutaslim basitun. Surah jismiyah, jismiyah tu, iaitu jauhar mutasilun. Okay, dia itu jauhar. Kemudian dia itu mutasilun. Apa maksud dia itu mutasilun? Iaitu dia itu sarin fil hayula. Yeah. Artinya mutasil maknanya dia bergabung dengan, bersambung dengan hayula macam ni. Dia masuk macam ni. Dia sarin. Ya. Yeah. Muttasilun basitun ay ghairu murakkab. Ya, sesuatu yang la yumkinu ay yatajazza, ya, tak boleh di tak boleh dibelah bahagi. La wujuda li mahallihi dunahu, tidak ada bagi tempatnya selainnya. La wujuda li mahallihi, apa mahal dia? Hayula. Dunahu, tanpa dia hayula tak boleh ada. Ya, tanpa surah jismiyah ini hayula tak boleh ada. Qabilun, qabilun li ab'adi thalathati al-mudrikati la jismi fi badi'i nazari, dia itu menerima ab'ad al-thalathah yang tadi, tul, arad, umuk, panjang, apa lagi, lebar, dalam. Panjang, lebar, dalam ini, ya, bila masuk surah jismiyah maka dia terima tiga ini, ab'ad al-thalathah, yang mana dia ini boleh didapatkan daripada jisim fi badi'in nazar, maknanya dengan sekilas pandang ada jisim itu, ada, ya, kita nampak dengan mata kepala kita dia ada. Sekejap. Ya, jadi kita tengok hayula dia tak boleh ada melainkan ada surah jismiyah. Bila sudah berbentuk jisim, maka jisim dia boleh ada tanpa ada surah nauiyah. Ya, dia boleh mewujud fil kharij tanpa dia berhajat kepada surah nauiyah. Adapun mahal yang pertama iaitu ahayula, dia tak boleh ada melainkan setelah masuknya surah jismiyah. Ya. Kemudian dikata apa? Fi badi'in nazar, qawluhu fi badi'in nazar wa amma inda ta'ammul fal jismu mustamilun ala ab'adin kathira. Ya, bukan tiga tapi banyak. Ya, lepas tu fi badi'in nazar, ya, tiga, tapi inda ta'amul banyak. Baik, as-suratun naw'iyyah, as-suratun naw'iyyatu wa naw'iyyatun wa huwa jawharun basitun la yatimmu, la yatimmu, la yatimmu wujudahu, wujuduhu, la yatimmu wujuduhu bil fi'li. Naw'iyyah itu adalah jawhar basit, la yatimmu wujuduhu bil fi'li, dia itu tidak sempurna wujudnya itu bil fi'li, secara fi'l, duna wujudi
Duna wujudi mahalla fihi. Tengok, tanpa adanya mahalla fihi. Maknanya surah nauiyah ini tanpa adanya sesuatu yang nak masuk kepada dia, maka surah nauiyah ini dia tidak wujud bil fi'il. Jadi surah nauiyah dia tidak boleh wujud bil fi'il melainkan setelah masuknya jisim ke atas dia. Wala yatawaqqafu, wala yatawaqqafu wujudu mahallihi alayhi. Dan tak terhentinya, maknanya tidak disyaratkan wujudu mahallihi. Apa dia mahal bagi surah nauiyah? Iaitu al-jismu. La yatawaqqafu wujudu mahallihi alayhi. Maknanya kalau tidak ada surah nauiyah sekalipun, maka jisim boleh ada. Tetapi surah nauiyah jikalau dia nak wujud fil kharij, maka dia kena masuknya jisim ke atas dia. Ya. Biasa dia tadi saya terangkan surah nauiyah masuk ke jisim. Ni jisim masuk kepada surah nauiyah. Betul. Tapi kenapa Kejap. Wallahu alam, ya. Yeah. Mungkin juga, ya, yeah, boleh kita katakan surah nauiyah ini dia ni hal kepada jisim tadi. Kalau ikut takrif yang atas. Ya, yeah, tetapi kalau ikut yang bawah ini, dia kata masuknya sesuatu iaitu jisim kepada dia. Ya. Yeah. Wallahu alam, sama ada dia masuk pada orang ataupun orang masuk pada dia, ya. Yeah. Yang ya al-muhim dia bergabung, ya. Yeah. Dia bercantum. Baik. Baik. Al-jismu tabi'i. Al-jismu tabi'i wa imma majmu'ul hali wa mahali. Jisim tabi'i, sama ada dia itu himpunan. Tengok ya. Jadi jauhar itu yang pertama dia itu mahal. Kemudian dia itu hal. Ataupun dia itu adalah gabungan daripada hal dan juga mahal. Maka dia akan membentuk jisim. Jisim itu dinamakan dengan jisim tabi'i. Nanti ada satu lagi nama dia jismut ta'limi. Ya. Yeah? Jismut ta'limi itu arad indal falasifah. Jismut tabi'i itu adalah jauhar indal falasifah. Beza. Ya. Yeah? Bezakan. Jauhar tabi'i dengan jauhar ta'limi. Jadi gabungan daripada hal iaitu surah jismiyah dan juga gabungan daripada surah jismiyah dengan hayula tadi, maka dia membentuk jismut tabi'i ini, ya. Wa huwa jawharun yaqbalu al-inqisam tulan wa ardan wa aqad, iaitu dia itu jauhar. Bukan arad, ya. Bila sebut jauhar, maknanya dia bukan arad. Yaqbalul inkisam, dia terima belah bahagi. Tulan wa ardan wa umqan, ya. Dia terima pada pihak tul, arad, umq. Tiga. Sekejap. Tengok dia kata qauluhu majmu'ul hal zahiruhu i'tibaru suratin naw'iyyah fil jism wa laysa muradan. Kan dia kata imma majmu'ul hali, majmu'ul hali, al hali itu boleh kita i'tibar dengan jismiyah, boleh kita i'tibar dengan naw'iyyah.
Tapi dia kata i'tibaru suratin naw'iyyah fil jismi walaysa muradan. Dia kata bukan murad di sini surah naw'iyyah, bal al murad al halul ladhi yatawaqqafu wujudi mahallihi alaihi, iaitu hal yang terhenti wujud mahalnya itu, iaitu hayulah di atasnya, iaitu apa? Surah jismiyah. Jadi hal di sini ialah tertentu kepada surah jismiyah, wal mahal iaitu hayulah. Okey. Kemudian dia kata qawluhu wa ardan wa umqan wa amma alladhi yaqbaluha fi jihatin wahidah au fi jihataini faqat fahuwa batilun indal hukama. Falsafah tak terima. Ya. Adanya jihatin wahidah ataupun jihataini. Ya, yang dinamakan dengan sotoh dan juga khat. Khat dengan sotoh. Apa khat? Iaitu sesuatu yang menerima jihatin wahidah, satu. Au jihataini kita namakan dengan as-sotoh. Fahuwa batilun indal hukama. Kama abtalu jauhar al-farad. Mereka membatalkan sotoh, khat dan sotoh, dan mereka juga membatalkan teori jauhar farad. Mereka tak terima. Kenapa? Kerana binaan ala nazariyatihim bi'annal jauhar bi'annal jisma yatarakkabu minal hayula wa surah. Ya? Wa ammal mutakallimun wa amma indal mutakallimin al-jismu indana yatarakkabu minal jauhar farad. Falidhalik فلذلك نحن نسلم على أن الخط والوسط موجود لكن هذا عند المعتزلة هو يعني خلاف لفظي di antara ahli sunnah dan mu'tazilah. Eh, nanti ada khilaf lafzi di antara ahli sunnah dan mu'tazilah, di mana ahli sunnah tidak menerima khat dan sotoh. Yeah, dia macam ni. Ini kita panggil khat. Ini kita panggil khat. Dia boleh dibahagi tak? Boleh. Min jihatin wahidah. Mana ni? Min jihatin wahidah. Tapi kalau soto, dia boleh dibahagi tak? Boleh. Min jihatain. Daripada sini dan daripada sini. Ya. Kalau begini, tul, arad, omok, daripada tiga jihad, sini, sini, saya tak pandai, macam mana ni, dia boleh daripada sini, tapi saya tak tahu, dia boleh dari tiga sisi, boleh potong, ya, boleh dipotong, in case somebody itu terima daripada tiga jihad, ya. Maka ini nanti ini dinamakan dengan al-jismu. Ya. Sekejap kita tengok. Sekejap eh. Saya tengok ya. Sekejap. Khat, sotoh, jisim.
Jauhar ataupun tak al-jismu indal mutakallimin, ya, selama mana dia itu boleh dibelah bahagi daripada satu pihak cukup nama dia adalah jism. Ini indal mutakallim. Indal mu'tazilah indal mutakallimin ay ahli sunnah, ay ahli sunnah. Indal mu'tazilah khad soto jisim khad ini itu, iaitu dia boleh dibahagi daripada satu part, maka dia dinamakan dengan soto. Eh, dia bentuk dia macam ni. Kalau soto bentuk dia macam ni, dia boleh dibelah daripada dua jihah. Kalau jisim, dia boleh belah daripada tiga jihah. Maka indal mu'tazilah jisim, khod dan soto ini jauhar, semua adalah jauhar. Indal falasifah khod soto dan jisim, ini kan khat macam ni, sotoh macam ni, jisim ini panggil jisim ta'limi. Kesemua ini falasifah kata ini arat, bukan jisim. Apa maksud dia arat? Maknanya dia ada dalam jauhar. Ini khat, sotoh, jisim ini dia berdiri kepada qaim bi jauhar. Ya. Mu'tazilah tak. Ini jauhar. Sebab tu kalau kita tengok takbir Mu'tazilah, mereka akan kata apa? Khatu jauhari. Satuhun jauhariyun. Kenapa? Kerana nak keluar, nak ihtiras daripada golongan-golongan falsafah yang mengatakan ini khat aradi, satuhun aradi, jismun aradi. Lepas tu, jismun ta'limi ini arad, jismut tabi'i yang tadi hayula wa surah itu jauhar. Kata-kata, tengok, kata-kata hukama yang kata batil, wa amma alladhi yaqbaluha fi jihatin wahidatin aw fi jihataini faqad fahuwa batilun indal hukama. Batil di sini ialah kena kepada khat jauhar, satah jauhar, jisim jauhar. Kenapa? Kenapa falasifah? Kerana mereka tak setuju khat itu dia boleh mustaqil, satuhun itu dia boleh mustaqil. Kerana binaan ala nazariyatihim bi anna al-jisma yatarakabu min al-hayula wa surah alladhi yara bi anna al-jisma, yang mana Mu'tazilah ketika mana mereka mengatakan khat, satuh dan jisim, ini kerana mereka berpandangan bahawa jisim itu terdiri daripada jauhar firid. Bila terdiri daripada jauhar firid, maka ada jihatin wahidah. Kan tadi kita kata, hayula wa surah, bila surah jismiyah masuk kepada hayula,
maka dia akan ada terima abad as-salasah. Berbeza dengan ahli sunnah yang menggunakan teori jauhar farad, tidak menggunakan teori hayula wasurah, di mana mutakallimin ada jisim yang namanya itu terdiri daripada dua juzuk sahaja. Ini jauhar farad, ini jauhar farad, maka ini dinamakan dengan jisim indal mutakallimin. Indal falasifah tak, ini nama dia khad. Kata Ibn Taymiyah, kamu ni ayuhal mutakallimin, kamu ini pada masalah jisim pun kamu khilaf. Macam mana kamu nak mengatakan bahawa Allah itu tidak berjisim, sedangkan pada masalah jisim saja kamu khilaf. Nak menentukan jisim itu adakah dia itu yatarakab min juz'ain, ataupun dia itu min salasati ajza' au arba'ah. Bahkan setengah Mu'tazilah, kalau tak salah saya Abu Hashim Al-Jubai, mengatakan kena 8. 8 baru boleh dikatakan dengan jisim. Kita katakan bahawa masalah di sini bukan masalah nama, bukan masalah dari sudut penamaan. Ya, kita memang khilaf dari sudut penamaan. Kalau dua ini, kalau ada khat sahaja, yakni dia itu boleh hanya menerima satu belahan, maka dia itu dinamakan khat indal Mu'tazilah. Wa amma indal ahli sunnah, kita kata dia itu adalah jisim. Itu hanya masalah dari sudut lafzi. Tetapi ittafaqna bi anna, selama mana dia itu yatarakab min juz'ain, dia itu adalah jisim dan dia itu adalah mutahayyiz. Bukan masalah. Jadi di sini ada sedikit kalau kita tengok daripada kalam Ibn Taymiyah ini, mughalatah, maknanya dia cuba memalingkan sesuatu daripada tempat dia. Yakni mahalun niza' dia bukan pada masalah penamaan, sama ada dia itu yatarakab min juz'ain fayusamma khattan ataupun fayusamma jisman, tak. Tetapi mahalun niza' ini, adakah dia itu yatahayyas ataupun ghair yatahayyas. Ghair mutahayyas. Kalau kita nak ni sempat ni banyak. Kejap. Al-jawharul farad, kita masuk sikit je. Al-jawhar mujarrad. Al-jawharul mujarrad, waraya al-aksari, waraya. Tengok. Bila sebut dengan al-jawharul mujarrad, ay mujarradun anil maddah. Ini teori di sisi falasifah. Ini tidak ada di melainkan ada sebahagian mutakallimin yang mengatakan jauhar mujarradah itu ada, antaranya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan nufus itu jauhar mujarradah. Tetapi kathir minal mutakallimin la yusallam. Baik. Wa imma la halu wa la mahallu wa la majmu'u huma. Tengok, jawahar mujarrad ini sama ada dia itu, yakni kita kan berkata tentang jawahar tadi kan, pembahagian jawahar. Jadi jawahar ini dia tidak menjadi hal dan dia tidak menjadi mahal, dan dia tidak himpunan daripada hal dan juga mahal. Wa huwa
وهو جوهر مجرد عن المادة الغائب عن الحواس. Jadi jauhar mujarrad, ya. Tengok di sini saya kata saya dobit qala bihi al-Ghazali wal Asfahani, ya, Imam Asfahani dan juga Al-Ghazali mengatakan bahawa jauhar mujarrad itu ada, ya. Walakin jumhur al-mutakallimin ankarahu, ya. Mereka jumhur mutakallimin menafikan bahawa jauhar mujarrad itu ada. Kerana di sisi jauhar di sisi jumhur mutakallimin, setiap sesuatu lain daripada Allah Ta'ala itu adalah jisim. Bila dia sebut dengan jisim, dia ghair mujarrad anil maddah. Dia tidak boleh lepas daripada makan, ya? Tetapi di sini, kalau kita kata jauhar mujarrad itu ada, maknanya dia itu mujarrad anil makan, ya? Wahua Wahua iman sya'nihi ta'alluqi bil ajsami awalan balladhi sya'nuhu dhalika imma mu'athirun fiha wa huwa al-'uqul 'asharatu al-mu'athiratu al-mu'athiratu fil akhlaqi tis'ati ba'nasiru wahia ma la wa'ala bil lisani syar'i. Tengok yang pertama ialah sama ada jauhar mujarrad itu dia itu takluk kepada ajsam ataupun tidak, ya. Kemudian yang pertama dia itu mu'athirun fiha, ya, dia itu memberi bekas kepada ajsam, iaitu uqulul asyar. Dia ada takluk takfir, ada takluk tadbir. Takluk takfir kita namakan dengan uqul, takluk tadbir kita namakan dengan nufus. وهو العقول العشرة المؤثرة في الأفلاك التسعة والعناصر yaitu anasir al-arba'ah, ya, yang tadi al-ma' wal-nar wal-turab wal-ard wahiyya al-mala'ul a'la bilisani syar'i yaitu malaikat, mala'ul a'la itu malaikat, ya, inda ala lisan syar'i, maknanya di sisi orang muslimin ukul itu ialah malaikat. Orang falsafah kata ukul, orang muslimin kata malaikat. Qauluhu ta'liq. Qauluhu fil aqlaki ay ala tartibi wa zalika anil aql al-awwal asadira an dhahu anil wajibi ta'ala sadarun anhu sadara anhu falat al-azab wa nafsuhu wa akhrun thani wa thani sadara anhu falatu sawabiti wa nafsihi wa nafsuhu wa akhrun thani. Ha, tengok aflak ini ala tartib dia macam mana, ya, wa zalika anna al-aql al-awwal as-sadir 'anil wajib ta'ala. Jadi mula-mula ada aklul awal. Aklul awal ini dia ini sadir daripada Allah Ta'ala, ya. Jadi falasifah mereka meyakini kewujudan Allah, ya. Sekarang ini daripada Allah aklul awal itu terbit, daripada zat Allah, kewujudan Allah, aklul awal itu terbit. Sadara anhu, daripada sadara anil aklil awal al-falakul a'zam wa nafsuhu wa aklu thani. Daripada aklul awal tadi ada tiga benda yang keluar. Apa dia yang terbit? Falakul a'zam, nafsu falakil a'zam, aklun thani. Wa thani, wa thani sadara anhu. Ha, tengok, akal yang kedua sadara anhu, sadara anhu, sadara anhu falakul sawabit wa nafsuhu wa aklu thalith. Ada tiga benda. Akal yang kedua akan melahirkan falakul sawabit, kemudian nafsu falakul sawabit, kemudian aklun thalith. Dia macam ni. Tuan padam suara. Ini teori uqulul asyarah ini indal falasifah, ya, dan kita jangan anggap remeh, ya.
Maknanya, maksud saya, jangan anggap remeh. Maknanya, jangan kita anggap ilmu seperti ini tidak ada orang yang meyakini. Tidak ada orang lagi yang mengimani seperti ini. Dah ada. Ada orang yang mengimani seperti ini. Ya? Dulu saya ingat Habib Ali cerita, dia pernah jumpa dengan orang yang beriman seperti ini. Alam ini terjadi daripada pukul asyarah ini. Ya? Wahadha hakikatul kufur. Syirik. Ya. Tengok eh. Allah aklul awal. Daripada aklul awal dia akan keluar apa tadi? Falakul azam. Yang ketiga apa? Al-Aql Tsani. Daripada Aql Tsani keluar tiga perkara. Apa dia? Yang kedua, nafsu falakis sawabi. Saya tulis nafsuhu saja ya. Yang ketiga, al-aklus salis. Daripada aklus salis nanti keluar lagi tiga benda. Falaku apa? Zuhal. Kemudian nafsu falakis zuhal. Kemudian aklur rabi. Daripada aklur rabi nanti keluar lagi falakul mushtari, falakul marikh. Nah, itu keluar. Eh, jadi kita planet-planet mushtari, marikh itu daripada sinilah. Eh, zuhal. Eh, dengan falak azam. Falakul Azam itu ialah akul awal ini, dia menciptakan tiga ini ya, terbit. Falakul Azam dia macam mana cakap eh, dia zat dan dia ada power, dia hidup ya? Cerita teromen tak? Dia ada nafas dan dia ada akal. Akal di sini bukan akal ni ya, jangan kita faham akal asyarah ini akal, bukan ni. Tak, ini istilah mutakallim, istilah falsafah. Dan semua ini qadim. Ya. Ini semua Allah qadim tak? Qadim. Akhirul awal qadim? Qadim. Qadim. Sampai al-aklu al-ashir. Al-aklu al-ashir dibuat apa? Cuba baca. Al-ashiru sadar'anhu anasiru arba'ah. Anasir arba'ah. Ada anfus dia. Sama macam falak tadi, dia ada nafas dia. Lagi? Wama tawallada minha. Wama tawallada biha. Ya? Ada benda-benda yang keluar daripada nafas tadi. Lagi? Wa min samma yusamma mabda'ul khayal. Maka dia dinamakan dengan al-aklul fayal. Ini saya sebut tadi, aklul fayal.
Jadi aqlul fayad ini dia melahirkan anasir arba'ah. Anasir arba'ah ini kitalah. Kita ini kan terdiri daripada anasir arba'ah. Air, api, tanah dan juga angin. Sekarang ni kalau ini qadim, ini qadim, ini qadim, ini qadim, ini qadim. Kenapa? Kenapa qadim? Kerana di sisi falsafah. Ini ilmu kalam ya. Falsafah mereka tidak menafikan kudrah Allah Taala. Mereka tidak menafikan iradat Allah Taala. Bahkan mereka menyabitkan Allah mempunyai kudrah dan iradat. Tetapi perbezaan di antara mutakallimin dan juga falsafah. Falsafah mengatakan kesempurnaan Allah Ta'ala itu akan tahakkuk ketika mana kudrah Allah Ta'ala itu benar-benar tahakkuk, iaitu bilfi'l. Kalau kudrah Allah itu dia bilquwah, maka Allah tak kamal. Ya. Sebab itu, kewujudan Allah, kesempurnaan Allah Ta'ala itu terhenti di atas adanya benda ni. Maknanya, walaupun Allah tidak mengadakan, Allah tidak mengadakan segala aqlul awal sehingga kepada aqlul akhir ini, tetapi dia ada dengan sendiri. Maknanya kudrah Allah itu seolah-olah dia terpaksa mengadakan. Kenapa? Kerana itulah kesempurnaan Allah Ta'ala dengan kewujudan kerajaan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu bila kudrah Allah qadim, Allah qadim, kudrah Allah qadim, maka kesemua ciptaan yang keluar daripada kudrah Allah qadim. Kerana kalau ni baru, maka dulu Allah tak kamil. Maka dulu Allah tak sempurna. Maka sebab itu falsafah kata Allah itu adalah zat yang sempurna. Maka kalau zat yang sempurna tak dapat tidak mesti ada kekuasaan. Tanda kekuasaan dia tu mesti wujud ketika mana dia ada. Kita tak mutakallimin. Ya, mutakallimin kata tak. Ya. Kewujudan Allah, kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhenti di atas keberadaan makhluk ini. Ya, ini keberadaan makhluk ini ada dengan kehendak Allah. Ya, dengan kudrah Allah yang menjadikan. Kalau Allah tidak menjadikan, itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Okay. Jadi aqlul fayyad nanti dia akan terus, eh? Sebab tu nama dia aqlul fayyad, dia akan terus melimpahkan dia punya kekuasaan dengan mengadakan makhluk-makhluk ini. Dia ada sendiri. Ya. Yeah. Makhluk ni akan terus ada. Eh, tapi eh, kalau Imam Farabi dia mengatakan bahawa segala ukul ini kalau indah ahli syarak, iaitu kita, itu adalah malaul ala ataupun malaikat. Ya. Maka dikritik oleh ulama mengatakan bahawa hey kamu ni Farabi, janganlah samakan ukul dengan malaikat. Ya. Ukul lain, malaikat lain. Banyak perbezaan. Ukul indal falasifah qadim, malaikat indana hadif. Malaikat indana itu nuzul, turun, turun ke bumi. Adapun akal, dia tak turun, dia duduk di falak. Ya. Malaikat di sisi kita tak terhitung banyak dia. Ukul terhitung 10. Sebab itu tak boleh kita samakan di antara malaikat dan juga ukul. Walaupun sebahagian filosof daripada muslimin cuba untuk
memasukkan di antara ilmu falsafah dengan juga ilmu Islam. Itu dikatakan kepada Al-Farabi, la'allahu sakata 'anit tatbik. La'allahu sakata 'anit tatbik. Mudah-mudahan dia ni diam daripada, kamu nak cerita falsafah silakan, tapi kamu janganlah nak tatbik dengan falsafah dengan Islam. Tapi Imam Ghazali rad ya tentang masalah ukul ini, di dalam Tahafutil Falasifah Imam Ghazali kata apa kepada golongan-golongan falasifah, ayuhal falasifah, kenapa kamu berhenti kat 10? Daripada mana ambilan 10? Kenapa tak 11? Kenapa ukul tak 12? Kenapa tak 20? Ha, ini wallahualam, tak tahu falasifah dapat daripada mana. Kenapa 10? Kenapa dia pilih nombor 10? Wallahualam, ada karamah ke, mujizat ke? Okay, baik. Taib lagi akan datang, kita sambung. Au mudabbirun wa muharrikun laha. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. ورضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.